kamu buat maafin aku. Tapi aku di sini benar-benar, ah, please, aku sayang sama kamu. Kenapa kamu sekarang ngomong kayak gini ke aku? Kemarin kamu kemana aja? Terus gue apa? Ini apa? Oke, okay. Yang suara di belakang tadi terus gue apa? Emang lo apanya Lutfi? Oh ini yang lo tadi? Enggak, bukan. Mungkin bisa mengingatkan ini katanya buat Lutfi. Coba lihat sih. Dari yang di belakang nasi itu tuh. Coba. Ikuti Leontin ini. Oh bukan, bukan hipnotis ya. Oke, okay, apa ini? Kalung. Kalung? Kalung siapa? Ingat gak kalung ini apa? Punya siapa atau pernah beliin punya atau... orang kali jatuh. Usah udah agak lupa kamu. Punya orang kali mas saya juga gak tahu. Gak okay. Tahu. Eh tuh apa-apa? Apa-apa? Lo gak inget itu kalungnya? Lo kasih ke gue kapan? Katanya gak inget. Apalagi? Mending kita selesai di rumah aja. Udah, ini coba jelasin dulu ini aku di siapa. Dia gak mungkin ada di sini kalau gak ada hubungannya sama kamu. Maksudnya saya mohon pamit ya, saya mau mending saya jelasin di rumah aja sama Gira. Ya, jelasin dulu ini siapa. Ini gak perlu, ini gak penting. Aku mau tahu ini siapa. Mending kita jelasin di rumah aja ya. Ini yang bikin kamu ninggalin aku? Enggak, bener aku gak tahu. Sayang. Kamu jelasin dulu ini. Enggak, udah yuk kita pulang aja yuk, please. Udah kita. Enggak mau, Dit. Enggak, udah beneran, please. Enggak, udah mending kita gak usah ini, karena aku gak tahu. Enggak. Kamu mesti jelasin dulu ini siapa, Fi. Sayang, please. Lutfi mau kemana, Lutfi? Maksudnya saya bener pamit dulu, saya pamit. Pamit kemana, belum kelar. Lo yakin lo sayang sama Fira, Lutfi? Lo yakin lo sayang sama dia? Lo ngapain di sini? Enggak, dia itu ngedeketin gue. Gue? Iya, gue tau gue teman lo, tapi dia ngedeketin gue dari kemarin. Kali lo ya? Oke. Enggak, dia ngedeketin gue, Fira. Oke. Ini siapa? Lo kenal? Siapa? Sahabat saya. Sahabat kamu sendiri? Iya. Oke. Silakan duduk. Namanya siapa? Kamu jangan dengerin dia ya. Bunga. Oke. Duduk silakan. Bunga. Dia lu enggak tahu. Oke. Dia lu enggak tahu cowok lu tuh kayak gimana. Iya, gue tahu lu sahabat gue. Gue jalan sama dia setelah dia putus sama lo. Oke. Tapi dia mantan gue dan lo sahabat gue. Ya terus salahnya di mana? Ya salah, lo gak ngelagain gue. Gak ada salahnya, karena dia udah putus sama lo, gak ada hubungan apa-apa. Udah, kamu diam aja. Dengerin aku sebentar. Apalagi? Oh juga Lutfi. Dia tuh cuma cewek yang berharap sama aku. Kamu baru minta maaf sama aku. Aku gak suka sama dia. Lo gak suka sama gue tapi lo gak suka tapi ngasih kalung. Oke, sekarang gini, tenang. Lutfi, gue tanya sama lo, lo masih bersedia untuk berada di sini apa enggak? Masih? Fira? Oke, Mbak Bunga masih mau berada di sini? Masih, tidak keberatan ya? Tidak merasa privasinya diganggu, tidak? Tidak. Tidak merasa aibnya diumbar, tidak ya? Karena ini untuk tujuannya untuk mencari solusi ya? Oke, bersangkutan bersedia, artinya tidak ada masalah ya? Oke, silakan lanjut. Iya, lo ngedeketin gue, lo ngasih gue kalung, lo bilang gue suka sama lo, jelas-jelas lo yang bilang lo sayang sama gue, lo udah lupain Fira. Gini deh, lo tuh cuma berharap doang sama gue. Udah, gak usah ngelak. Saya dengerin aku beneran, aku tuh gak ada apa-apa sama dia. Dia cewek yang bikin kita putus. Enggak. Fira, lo salah. Nih di sini gue mau lurusin ya, lo salah kalau lo bilang gue cewek yang bikin lo jadi berantem. Enggak, dia ngedeketin gue pas lo udah putus sama dia. Oh jadi tidak, lo tidak... Enggak, jadi ya mungkin emang cowoknya aja gatel. Tapi mas, mestinya dia kalau dia kan sahabat aku, mestinya dia tahu diri dong. Masa dia jalan sama mantan aku sih? Ya emangnya kenapa salahnya dia? Gak ada yang salah, Mami. Gak ada yang salah. Udah putus juga waktu itu. Dengerin ya. Kenapa? Bentar. Kenapa? Kalau menurut saya enggak salah. Karena kan Lutfi sama si Neng Fira tadi kan dalam keadaan putus kan? Iya. Nah, terus Neng dideketin sama si Lutfi. Lu kan yang ngedeketin si Neng. Hei, Lutfi ditanya tuh. Ngomong kagak disautin. Aku gak suka sama dia. Gak suka tapi lo yang deketin dia kan? Gak suka sama Bunga, deketin Bunga. Ya kan pas sama-sama kita lagi ada masalah gitu kan. Kebetulan memang sama kayak pas Fira sama si Adit. Pas kebetulan dia yang lagi ada deket saya gitu, Mang. Lo alasan aja. Kalau emang gak suka kenapa dibeliin kalung? Iya. Beliin kalung. Jelas dibeliin dari kalung. Lo udah salah juga gak mau ngaku lagi.
maaf ya. Gue tuh bener-bener gak ada rasa sama lo. Gue minta maaf. Gue emang mungkin kemarin pas lagi kosong dan gue keisi lo aja. Gue ngerasa terhibur aja. Lo jelasin lah sama cewek lo. Iya, ini sekarang gue jelasin sama lo ya. Gue itu sayangnya cuma sama Vira. Sama dari Mama. Dulu. Dari Mama. Dulu? Dari dulu, yakin dari dulu. Iya sayang, beneran. Kamu ninggalin aku? Apa? Ya aku gak maksud ninggalin kamu, emang kita kan lagi cekcok terus kan? Lagi cekcok ya karena kelakuan kamu. Ya gak gitu sayang. Yang jelas intinya gini ya, aku tuh gak ada apa-apa dan aku gak suka sama dia. Lo lihat tuh siapa yang gatel. Mana ada temenan beli-belian kalung kayak gitu. Ya ini gak sengaja aja, ini juga kalung biasa, kalung murahan, bukan kalung gimana-gimana. Aja. Saya punya bukti. Oke, ini Mas Uya, saya punya bukti WhatsApp-nya.